Raffi Ahmad sudah akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini kita lihat beliau sedang dilakukan pemeriksaan tekanan darah. Saat ini Raffi Ahmad hadir sebagai perwakilan dari masyarakat, mewakili kaum milenial, yang bisa semoga menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk yakin terhadap vaksin COVID-19 ini dan turut mensukseskan program vaksinasi di Indonesia. Kali ini Raffi Ahmad sudah berada di meja ketiga untuk segera dilakukan vaksinasi. Ya. Raffi Ahmad akan segera disuntik vaksin COVID-19 dan Raffi ini mewakili anak muda semua. Kita lihat sama-sama Raffi sudah memberikan kode jempolnya dan menandakan bahwa dia baik-baik saja, nyaman. Dan dia pun juga akan menunggu selama 30 menit untuk dilakukan monitoring dan observasi.